grup WA untuk forum silaturahmi. Di situ pilihannya bukan hanya jago kita. Jadi nggak perlu kita menebar di grup WA, menjelek-jelekkan yang satu dan membagus-baguskan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program Berani Bicara untuk Indonesia. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan umum secara serentak. Bebas kita mau milih warna kuning, mau milih warna biru, mau milih warna putih, mau milih warna hijau, atau milih warna merah. Itu terserah kita. Nanti bisa kita tunjukkan di saat di bilik suara. Tapi kita sebagai simpatisan yang hanya sebagai penggembira, hanya sorak, huri, 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 dan huri. Jangan overdosis, jangan berlebihan. Ingat, grup WA itu adalah milik bersama. Grup WA untuk forum silaturahmi. Di situ pilihannya bukan hanya jago kita. Jadi nggak perlu kita menebar di grup WA, menjelek-jelekkan yang satu dan membagus-baguskan yang lain. Karena ingat, di saat kita ada apa-apa nantinya, bukan jago kita yang akan menolong kita, tapi kawan-kawan kita yang mungkin saat itu ada di grup WA kita dan mempunyai pilihan yang lain. Dan juga tempat ibadah itu pilihannya enggak sama dengan pilihan kita. Jadi enggak perlu kita membahas masalah warna di tempat-tempat ibadah. Karena sekali lagi, pilihannya belum tentu sama dengan pilihan kita. Dan sekali lagi ingat bahwa suatu saat jika ada apa-apa, bukan jago yang kita unggul-unggulkan itu yang menolong kita, tapi orang-orang seputar kita yang mungkin pilihannya beda itu yang menolong kita. Biarkan mereka beradu gagasan, beradu program, kita hanya bisa menilai. Kecuali kita sebagai tim sukses atau mungkin salah satu anggota dari partai politik, silahkan kalian bisa mempromosikan calon-calon kalian. Tapi juga ingat, itu sudah ada aturannya tempat-tempat yang bisa kalian jadikan untuk tempat promosi jago-jago kalian. Sekali lagi, berpikirlah waras, jangan kita bodoh. Karena apa? Kita hanya dijadikan tempat pijakan bagi mereka yang ingin duduk. Setelah itu, say goodbye. Mereka tidak akan ingat kita lagi. Sudah banyak kejadian di saat mau mencalon, menghamba, ramah tamah, tapi setelah jadi, apa? Mereka tidak akan kenal kita. Untuk itu, sebagai simpatisan, sebagai penggembira, sebagai tim sorak hura-huri, berlakulah bijak. Jangan memaksakan pilihan kita ke orang lain, karena mereka juga punya pilihan. Karena untuk jago-jago yang ada sekarang, semuanya tetap putra-putra terbaik bangsa. Jangan karena itu kita harus terpecah belah. Sekali lagi, kompaklah kita, berani bicara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.